Assalamualaikum Ketloper, kembali lagi di Aloy Channel TV, channelnya dunia kucing. Kucing adalah hewan yang umum dijadikan sebagai peliharaan dan teman bermain di rumah. Dari sebagian orang, mungkin belum mengetahui jenis perbedaan kucing yang kita kenal saat ini. Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tentang perbedaan kucing domestik, mixed dom, dan ras asli. Tapi sebelum dilanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, agar kalian selalu mendapat update video terbaru di Aloy Channel TV. Terima kasih. Apa itu kucing mixed dom? Dan apa yang membedakan kucing domestik, mixed dom, dan ras asli? No. Ada banyak jenis ras kucing yang tersebar di seluruh dunia. Setiap ras kucing memiliki karakteristik dan keunikannya tersendiri loh guys. Tinggal bagaimana Anda memilih jenis kucing yang sesuai keinginan kalian ya Ketloper. Okay. Maka dari itu, kamu perlu mengetahui ciri-ciri dari kucing tersebut ya guys. Pertama yang kita bahas ialah kucing ras asli. Lalu, apa yang dimaksud dengan kucing ras asli? Kucing ras adalah kucing yang berasal dari keturunan ras aslinya, dan kucing ras ini merupakan jenis kucing yang mendapatkan pengakuan berupa sertifikat resmi dari Asosiasi Kucing Internasional. Ada banyak jenis kucing ras asli yang populer, seperti kucing Persia, kucing Angora, hingga kucing Maine Coon. Berikut ini adalah kucing ras asli yang memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Memiliki tubuh yang besar dan pundak lehernya yang lebar. Wajahnya berbentuk bulat, meskipun terdapat beberapa kucing ras yang memiliki wajah lonjong seperti kucing Angora, Maine Coon, dan lainnya. Rata-rata, kucing ras asli memiliki bulu panjang dan lebat, namun sebagian juga ada yang berbulu pendek. Warna bola mata kucing ras asli beragam seperti warna biru, kuning, perak, emas, hingga hijau. Berikutnya ada kucing mixed dom. Lalu apakah kucing mixed dom itu? Kucing mixed dom adalah jenis kucing yang dihasilkan dari perkawinan silang antara kucing ras dan kucing domestik alias kucing kampung. Lalu, apa yang dimaksud dengan perkawinan silang? Jadi, begini penjelasannya. Misalkan terdapat kucing Angora yang dikawin silangkan dengan kucing kampung. Maka keturunan yang dihasilkan dari perkawinan kucing Angora dan kucing kampung inilah yang disebut dengan kucing mixed dom. Dari beberapa jenis kucing mixed dom yang populer dipelihara antara lain adalah kucing Persia mix, Angora mix, kucing kampung lokal Indonesia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, apa ciri-ciri yang membedakan dari kucing mixed dom ini dengan jenis kucing ras aslinya? Berikut ini ciri-ciri kucing mixed dom yang harus kalian ketahui. Kucing mixed dom memiliki bulu ekor lebat, bentuk tubuh lebih kecil dibandingkan dengan tubuh kucing ras aslinya. Bola mata cenderung lebih gelap dibandingkan kucing ras asli. Warna bola mata kucing mixed dom diantaranya seperti kuning hitam hingga coklat. Itulah berbagai perbedaan dan jenis antara kucing ras asli, mixed dom, dan domestik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian pemula.